Ya suruh jadi saksi itu terus disuruh apa? Disuruh ngomong apa? Ya itu keberatan tentang itu Pak, apa ijazah palsu. Bapak Muslim. Iya. Bapak Muslim. Bapak tahu sumpahmu bahala. Ya di bawah kitab suci. Tahu tentang sumpahmu bahala. Tidak. Kalau enggak kok berat ya. Jadi kan tahu mubahala itu apa toh? Ya mubahala itu saya tahu bersaksi di bawah kitab suci. Itu melanggar syariat Islam tidak? Lihat sendiri video tersebut ataukah dikasih tahu ataukah saudara browsing, tolong saudara jelaskan. Ya, dikasih tahu ada dapat kiriman sebenarnya dapat kiriman dari WA di SMS aku. Dapat kiriman WA, ya. Dari WA grup ya. WA grup ya. Grup alumni, grup alumni ya. Saudara tahu YouTube fitur-fiturnya yang tahu? Ya waktu di Polres itu Pak. Enggak, apa itu saksi tahu bagaimana cara melihat YouTube, ngunduh atau? Ya sekilas Pak. Jangan bisa lihat. Bisa lihat konten YouTube bisa. Di HP. HP-nya saudara apa? Saudara saksi kalau boleh tahu? Ya itu apa? HP-nya merek apa? Gimana? Boleh ditunjukkan HP-nya? Yang jenengan lihat itu loh. Oh sudah saya hapus Pak. Enggak, HP-nya. HP coba. HP jenengan Samsung, apa Nokia? Oh Samsung. Iya coba. Android. Bisa YouTube. Bisa. Saudara, ketika apa itu? Tidak buat laporan ya? Tidak. Juga tidak bikin keberatan tapi tidak dipanggil juga, tapi diperintahkan sama tadi namanya Pak Anto itu tadi ya? Mariana. Diperintahkannya bagaimana? Bapak apa terus sana lu ke kantor polisi kasih keterangan gitu atau bagaimana? Ya, suruh jadi saksi. Ya suruh jadi saksi itu terus disuruh apa? Disuruh ngomong apa? Ya itu keberatan tentang itu Pak, apa ijazah palsu. Bapak Muslim. Iya. Bapak Muslim. Bapak tahu sumpahmu bahala. Ya di bawah kitab suci. Tahu tentang sumpahmu bahala. Kalau enggak kok berat ya. Jadi kan tahu mubahala itu apa toh? Ya mubahala itu saya tahu bersaksi di bawah kitab suci. Itu melanggar syariat Islam tidak? Saya tahu. Ya tahunya mubahala itu sumpah. Mubahala itu sumpahnya orang Islam atau orang Nasrani atau orang Hindu, Konghucu? Ya Islam. Islam. Terus yang melakukan sumpah itu siapa? Sama Gus Nur. Mereka agamanya apa? Ya Islam. Lah terus salahnya di mana? Ya cuma untuk pembenaran ijazah palsu. Loh, sumpah itu bukan untuk pembenaran. Untuk mencari kebenaran. Itu sebagai pertanyaan aja dikasih pertanyaan aja. Itu enggak boleh. Salahnya dari sumpah itu saudara tidak tahu. Ya sumpah itu untuk pembenaran aja, pembenaran ijazah palsu aja. Menurut saudara begitu, ya. Tapi sumpah secara agama Islam, mereka juga agama Islam, bersumpahnya dengan kitab suci Al-Quran, salah atau benar menurut saudara saksi? Tidak tahu. Tidak tahu.
saksi tidak boleh dipaksa, biar saksi yang jawab. Ya, jawab. Oke. Okay. Okay. Saksi jawabnya. Tadi saudara sampaikan bahwa Pak Jokowi teman sejak kelas 1 sampai kelas 3. Ya. Tapi di berita acara ini di BAP ini saudara tidak pernah satu kelas. Oh, keliru. Sudah dicabut tadi. Oh. Itu tadi yang di mana? Di resume atau di BAP? Saya pakai resume Mas Dedi. Resume. Ada copy paste. Biasanya di resume sering salah tuh di resume. Siap. Makanya saya klarifikasi dengan ini tadi sudah saya tanyakan karena menyebutkan saksi utomo tadi, wakil ketua OSIS. Kebetulan di sini yang bersangkutan sudah saya konfirmasi tadi dicabut. Jadi siapa ya? Iya, dicabut. Betul. Jadi tadi disuruh untuk memberikan keterangan di kepolisian tentang apa keberatan ijazah palsu, ya. Mubalah tidak tahu, ya. Tidak tahu. Terus berita bohongnya, yang saudara anggap berita bohong itu apa? Ya itu ijazah palsu itu, Pak. Saudara pernah lihat sendiri ijazahnya Pak Jokowi? Belum pernah. Terus saudara tinggal di mana, Bapak? Saya di Makam Haji. Makam Haji. Ya. Lingkungan perumahan atau perkampungan? Perumahan. Perumahan. Ya. Tetangga saudara yang tinggal di situ, apakah semua pemilik dari sertifikat tersebut, rumah tinggal tersebut? Ya. Pemiliknya? Ya. Saudara tahu? Ya. Pernah melihat? Belum. Oh, belum pernah. Jadi saudara cuma meyakini ya? Ya. Meyakini bahwa apa yang tinggal di situ ya pemilik rumah itu. Tapi saudara tidak tahu ya? Oke. Untuk sementara cukup.